Wah, kayaknya penontonnya sudah cukup banyak deh, guys. Mari kita mulai aja ya ceritanya. Oh iya, pastikan lampu di kamar kalian dimatiin ya, biar lebih seru aja nontonnya. Ayo dimatiin. Nah, kalau udah dimatiin lampunya kan suasananya jadi lebih pas. Jadi aku bakal mulai aja ceritanya. Dan ini aku ada rangkum sedikit ceritanya di HP-ku. Jadi aku bakal sambil baca terus sambil cerita ke kalian. Kalau gitu kita mulai aja ya. Nah, sebenarnya ini adalah siaran pertamaku sejak aku pindah ke rumah ini sih. Tadinya mau nge-vlog pindahan rumah, cuman ternyata rumah ini ada ceritanya tersendiri. Ya bisa dibilang kayak gitu sih, cerita tersendiri ya. Nah, selama ini aku kesusahan mencari rumah karena ya kondisi keuanganku. Terus rumah ini ditawarkan dengan harga yang sangat murah sekali. Terus rumah ini bersih, nyaman. Aku kira aku beruntung dapat rumah ini. Terus setelah pindah ke rumah ini, tiap malam aku merasa kayak merinding gitu. Ya, hal aneh bikin merinding gitu, guys. Nah, setelah kejadian-kejadian aneh itu, ya aku inisiatif mau mencari tahu tentang rumah ini. Dan ternyata ada orang yang pernah mati di apartemen ini. Terus parahnya yang mati itu ada 3 orang. Terus aku mendengar kabar yang beredar, ternyata rumah ini dulunya ditinggalin oleh 3 orang pasangan suami istri dan anaknya yang laki-laki masih SD. Ya emang terdengar seperti keluarga biasanya sih, cuman seiring berjalannya waktu, ibunya tiba-tiba menjadi gila. Terus dia membunuh suami dan anaknya sendiri. Terus yang bikin aku kaget itu, dia membunuh anaknya dan suaminya menggunakan obeng. Dia menusuk-nusuk keluarganya menggunakan obeng. Alasan ibunya melakukannya ya, aku juga nggak tahu sih, belum tahu. Bahkan polisi di sini juga masih belum mengetahui kenapa ibunya melakukan hal tersebut. Nah, karena begitu, bagaimana kalau kita mencari tahu alasannya bersama-sama? Panggil, bagaimana caranya? Wah, ternyata kalian cepat juga ya responnya. Ya benar, aku bakal coba manggil hantunya ke sini, tapi aku gak bakal menggunakan papan Ouija, soalnya kan butuh 2 orang. Jadi aku bakal menggunakan cara lain. Jadi aku udah siapin alat-alatnya, yaitu 1 kertas dan 2 pensil. Jadi kita tinggal giniin pensilnya, terus kita taruh di tengah. Terus di perempatannya kita tulis yes dan no. Kalau udah kayak gini, kalau kita nanyain pertanyaan ke hantunya, dia bakal jawab. Terus jawabnya itu nanti pensilnya bakal gerak ke arah jawabannya iya atau tidak gitu. Kalau gitu kita mulai aja deh memanggil hantunya. Wahai arwah, apakah kamu sudah datang? Wahai arwah, apakah kamu sudah datang? Tadi di balik pintunya ada.
Hah? Ada yang lewat ya? Padahal aku lagi sendirian loh. Kalian jangan coba-coba menipuku ya. Aku gak bakal takut kalau cuma begitu. Soalnya aku kan sendirian di rumah, gak mungkin ada yang lewat deh. Udah, kalau gitu kita coba lagi satu kali. Semuanya konsentrasi ya, jangan main-main ya. Wahai arwah, datanglah ke sini. Wahai arwah, apakah kamu sudah datang? Barusan pensilnya bergerak ke arah iya, ini. Aku harus tetap tenang dan terus bertanya. Hai arwah, apakah kamu orang yang pernah tinggal di sini? Nah, katanya iya. Terus, apakah umurmu lebih dari 20 tahun? Bisa aja dia anak laki-laki dari suami istri yang tinggal di sini. Aku akan bertanya lagi ya guys, apakah kamu mati dibunuh? Aduh, jadi merinding. Bulu-buluku merinding semua. Lampunya. Duh, orang-orang di chat ini kenapa sih? Bikin takut aja tau. Yang bercanda dong. Emang benar ya ada seseorang? Yang barusan bukan pertanyaan ya. Apakah sebaiknya aku pergi dari tempat ini? Kalau tidak pergi, apakah aku akan mati? Katanya aku akan mati nih, gimana dong? Sepertinya aku harus datang. Udah, jangan kemana-mana ya. Aku akan kembali dalam 10 detik. Kaget ya semuanya. Jadi hari ini aku menyiapkan kejutan khusus untuk kalian semua. Ini temanku namanya Sorn. Dia udah bekerja keras loh untuk makeup dia yang kayak gini. Hasilnya bagus kan? Tapi yang tadi aku ceritain itu kisah nyata loh. Kisahnya benar-benar terjadi. Bahkan pensil yang tadi bergerak itu beneran.